Kunjungan Ferry Ahmad, Bacaleg DPR RI Dapil Kediri, Tulungagung Blitar, kali ini mengunjungi penggiat ikan asap di Desa Suko, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di desa mana, Pak? Suko, Bandung. Suko, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ya. Jadi ini Ferry bisa nih. Nah, cara mengasap begini. Ini mulai dari awal. Ini yang biasa dimakan oleh masyarakat ini ya. Bersama ibu-ibu pendukung Ferry Ahmad yang bersemangat, Mbak Angel dan Bu Siti menyusuri Desa Suka pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang masih segar sebelum diasap. Berkecimpung di wilayah itu, saya mohon doa restu. Ya oke, okay. Insyaallah. Muga-muga njenengan kula aturi ngoten niku, Bu. Ponyar kuncinya dibuka. Satu, kuncinya cuma apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya mau kaki ya, mau ngamoi njenengan niku lho. Disaut. Ngamonge Pak Ferry. Ngamong Pak Ferry, njenengan Pak Ferry, amune Pak Ferry. Baru kaya kala Allah. Siap. Bapaknya tebus. Pokoknya punya keyakinan. Mari saya itu nanti ya. Ikan patin biasa. Nanti sekitar jam 1 malam ini sudah bisa didistribusikan untuk bisa dikonsumsi masyarakat luas. Jadi kampung asap ini ya sudah track mek milik daerah Suko, Kabupaten Tulungagung, di Kecamatan Bandung. Ferry Ahmad diterima baik oleh keluarga Pak Sutaji yang sedang membakar ikan asap dengan pola tradisional. Welcome Ferry secara langsung mohon doa restu atas pencalonannya menjadi DPR RI dari Partai Demokrat melalui daerah pemilihan Jawa Timur 6 yang meliputi Kabupaten Tulungagung, Blitar, dan Kediri Raya. Yang mana beliau adalah senior, juga punya pengalaman banyak di wilayah-wilayah momentum-momentum politik dan banyak penjangan. Tentunya sebuah amalan ini akan saya bawa untuk menjadi pintu penerang, lancaran, serta sukses. Barakallah. Dialog antara Ferry Ahmad dan masyarakat berjalan dengan santai, sambil mengenal lebih dekat masyarakat di sekitar Kampung Asap. Jadi Kampung Asap ini ada di Desa Suko, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ini hampir satu kampung kegiatannya ini. Ini ikan laut yang kemudian diasap, kemudian didistribusikan di pasar-pasar. Selanjutnya Ferry Ahmad dan tim juga mengunjungi penggiat ikan asap dengan ikan yang berbeda. Serta ada proses menggunakan kayu bakar serta penyimpanan ikan agar dapat disajikan pada pukul 13 ke pasar terdekat yang ada di daerah Tulungagung. Ini kita obok-obok Kampung Asap di Kabupaten Tulungagung, tempatnya di Desa Suko, Kecamatan Bandung. Nah, ini memang kampung menghasilkan makanan bergizi itu ikan asap yang biasa kita nikmat bersama-sama.
Sukoharjo. Sukoharjo, Kecamatan Bandung. Kabupaten Tulungagung. Ini pojokan, guys. Pojokan artinya jangan lupa bahwa Ferry Ahmad bakal calon anggota DPR RI sudah sampai di tanah ini. Nanti dikira enggak nyampe. Sampai ya. Assalamualaikum. Saya ketemu sama sahabat saya di pinggiran dekat tapil saya, yaitu Tulungagung, di pojokan. Mudah-mudahan ini kawan yang punya apa? Videotron. Musik pilkada pilek menghasilkan berkah. Diantara saya nanti apa saya yang tinggal satu lagi. Pasca melakukan kunjungan disertai alat peraga sosialisasi terkait pemilu legislatif yang akan jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Ferry Ahmad berharap demokrasi harus mampu memberikan hasil yang lebih baik lagi untuk masyarakat Indonesia.